Ini adalah speed adventure ya, dari track, dari obstacle apa segala macam, tapi karakternya tetap high speed di, untuk di adventure. Track cukup bagus, aku suka banget tracknya. Dengan track yang pernah kita pakai sebelumnya ini kurang lebih sama, cuman karakternya memang ini lebih ke arah speed adventure. Jadi peserta dilepas satu untuk mencari waktu tercepat dengan track yang benar-benar lintasannya adventure, ada batu terjal, turunan, dan tikungan-tikungan patah, dan chamber yang negatif yang memudahkan mobil terbalik. Lain pun mungkin ada sesuatu yang kasarnya, hokinya juga atau apesnya kasarnya, karena nggak semua mobil semua mulus. Di sini ada yang SS1 dia fastest, SS2 nya dia mati mesin, patah, dan saya lihat antara peringkat 1 sampai 5 besar di sini semuanya rata, ada masalah. Nah, untuk kondisi tim JAT sendiri, ya seperti kita tahu balapan faktor lucknya cukup banyak, jadi ada beberapa hal yang berpengaruh. Memang di tim kita untuk kali ini masih belum beruntung, tapi belum selesai sih SS-nya. Tapi memang ada beberapa hal seperti di tempat di mobil saya juga kerusakan di engine apa segala macam, yang semuanya faktor-faktor teknis lah. Di final kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha yang terbaik dengan mempersiapkan kendaraan kita dengan semaksimal mungkin untuk menghadapi hari final, dengan untuk memperoleh apapun yang terjadi, ya kita berusaha yang terbaik.